السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانييفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمأصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدهونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبرربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنتخلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله اللهم أصبحت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الحمد لله semoga-moga dapat kita menyaksikan dapat kita buat satu perkara yang Allah menyaksi kepada malaikat dia supaya malaikat dia tu naik saksi kepada kita. Mana hak kita baca saat ni? Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ada. Ushidu tu bahasa Melayu katanya kita minta kepada Allah tolong jadi saksi lah. Hei Allah, maknanya memperintah kepada malaikat kamu tu supaya menjadi saksi bagi kami semua. Hei Allah, ha tu ushiduka. Ha tu bahasa Melayu tu, bahasa Melayu kita ushiduka makna kita. Ha, kadang-kadang kita baca saat ni tu tak reti apa. Sebab ya Arab. Dia sebab ya bahasa Arab tu gitulah. Tu dia ada banyak kalau. Tapi walau bagaimanapun kita yang kita dah baca dah tu dah mudah-mudahlah. Dia mudah-mudahlah. Allah Ta'ala bagi walaupun kita tak tahu makna. Itu dia. Reti makna tu orang panggil salah satu daripada salah satu daripada menyekik di dalam bahasa Arab. Retikan makna dia tu salah satu daripada nak menyekikkan makna Arab.
nak menyekikan bahasa yang kita baca tu, orang panggil ada leksing dalam bahasa, dalam permintaan kita. Itu dia tak? Maka munasabah dengan hari ni, hari Ahad, bulan Muharram, dan juga tak berapa hari, 9 hari lagi. Kalau tak silap saya agak, 9 hari lagi, habislah bulan Muharram kita ni, pergi kepada bulan Safar, habis bulan Muharram, pergi kepada bulan Safar. Oleh ia demikian kita cik molek. Cik molek, cik molek. Itu dia. Supaya kita nak boleh darajat yang tinggi di akhirat esok. Semua kita pakat cik belaka. Masing-masing kebaikan yang kita buat dalam bulan Muharram ni, supaya kita nak ukur dengan bulan Safar. Bulan Safar ni kita kena lebih daripada bulan tidak Safar lagi. Bulan Safar kena lebih daripada bulan Muharram lagi. Deh, kita nak junjung perkataan hak, perkataan bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah yang nak gitulah. Aisyah yang nak lagu tu, yang naknya hari ni kena lebih pada kemarin. Dia kata wugi tu, wugi juga, Masya Allah. Kita dah berasa tak apa dah, kadang kata hari ni dengan kemarin je sama tu. Tak, kalau mengikut Aisyah, kalau mengikut mak kita lah tu, Siti Aisyah radiyallahu ta'ala anha tu, mak kita lah tu, dengarlah gatik pesan ni mak. Mana mak Aisyah radiyallahu ta'ala anha, dia kata kan, sekiranya kalaulah matahari naik, lepas tu raib matahari, amalan kita sama dengan raib hak kemarin. Raib hari ni sama dengan raib hak kemarin. Aisyah kata ialah rugi orang tu. Masya Allah. Apa kita tak ada kira lah, tumor tu tak ada kira apa kita. Mak kita tolong kira with kita. Mana ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata rugi, rugi, Masya Allah. Itu dia, dia kata rugi. Siap dah lah kita deh. Siap dah lah. Allah, dia kata rugi tu. Itu dia. Maka kita kita rebut peluang lah. Kita rebut peluang lah hari ni. Makna kata hari ni hari Ahad. Hari Ahad senang, Selasa. Ahad-ahad lapis senang. Tu nak habis dah. Allah, nak habis dah. Boleh kita nak habis dah. Nak menuju pergi kepada nak menuju kepada Ramadan pula dah. Sebab orang salafi soleh zaman-zaman dulu, dia berdoa ni boleh untuk nak masuk ke Ramadan. Ni boleh. Lepas Ramadan, ni boleh. Berdoa supaya Allah terima semaya dia, qiyam dia, puasa dia. Ni boleh, Masya Allah. Ni boleh, lepas pada ni pula, dia doa supaya Allah permasukkan dia. Allahumma balighna Ramadan. Ha, tu dia. Ni boleh betawi, bukan sebulan macam kita tak. Kita sehari dua ya, sehari dua. Tu dia. Oh dah, demo ni boleh tu benda odah. Persiap pedah. Oh. Jadi sungguh orang salafi soleh. Tirulah, tiru, tiru. Tu dia deh.
Dan juga saya nak minta semua ni tiru Mu'ad Mu'awiyah bin Mu'awiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai-ramai ni saya minta tiru wi boleh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabi Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tu je. Minta wi boleh tiru gapo ya? Membanyakkan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ha, biasa dengar dah, saya biasa royak banyak kali dah. Ha, banyak kali dah dak royak kepada puak kita ni supaya kita membanyakkan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak mudah-mudah. Ha, berapa kali? Setiap kali lepas maya tu suku. Ha, hak tu suku. Lepas maya tu amal hak kita nak bawa dahnya 11 kali. 11 kali baca Qul huwallahu ni lepas maya tu, hak tu semua-semua dah. Ha, tak sebi tinggal sungguhlah di bulan mana-mana pun. Tiap hari lepas maya sebelah. Lepas maya sebelah. Sudah maya sebelah. Baca we cukup 11 kali lepas maya. Ha, kat ni dah. Kelebihan tu dia royak dah. Ha, tak apalah kita tanya pula hari ni sebagai nak takyid, nak mengukuh lagi. Nak kuat lagi. Ha, tu dia. Siapa ingat boleh jawab. Orang baca Qul huwallah 11 kali lepas maya ni khasiat dia gapo? Ha, kelebihan dia eh. Gapo kelebihan dia orang baca Qul huwallah 11 kali lepas maya ni? Tu dia. Cuba pakat royak we kena sekali. Ah, tu dia. Memadah pun tak apa. Ah, royak we kena pek-pek sekali. Orang baca Qul huwallah 11 kali lepas maya ni boleh gapo? Ha, nama terlupa. Ya, kita tak jadi sebab kita tak ingat kelebihan kejadian dia. Praktu sawan petang pet dan oho praktu sawan, ha, pintu syurga dibukakan tang lape dan Allah kena kedak ni. Ha, ya kena wi ada cenduk katilah. Ha, tu dia deh. Mana kaiah kita? Ha, Allah ha. Allah gapun hali halarido. Ha, kaiah kata Allah hala, Allah Taala ke dah? Allah Taala. Redo. Ha, Allah redo kepada dia. Tu dia deh. Aujaballahu lahu ridwanah wa maghfiratah. Tanda selalu. Buk kita di pagi ni namai. Ha, tu dia. Namai. Bantat mai. Wan mai. Dian mai. Pi mai. Ha, waktu buk tak depan. Ha, saya pun waktu bedah ni. Ha, saya nak tanda muka lain. Ha, nak tanda saya mahu ustagi. Ha, tu dia. Ha, minta chair dulu. Hari ni dah. Ha, tu.
gambar lip belakang saya tu gambar hak akik kemarin tu. Sibuk dia jugalah masa sekejap kemarin. Lebih kurang 45 minit lebih kurang tu lah. Tu dia. Boleh kita menyaksi, boleh kita live sekejap supaya kita pakat jadi saksi semua orang-orang yang duk beri sumbangan, duk beri sokongi bantuan dermawan. Semoga-moga mereka dapat boleh menyaksi kata yo. Jadi mana kata buat. InsyaAllah tak berapa hari insyaAllah kita sudah buat tempat-tempat adik-adik pelajar kita nak ngaji agama, nak bangunkan ilmu agama. Wajib kita kena sokongkan ilmu agama, insyaAllah. Amin. Hak masuk mari dah ni deh, saya minta sising tangan baju belakang, sising tangan baju Kak Noh deh. Terima kasih pada Kak Noh kita. Lama-lama dah Kak Noh kata ya sising bih dah. Allah, Masya Allah. Minta sising tangan baju sekali lagi hari ni. Dan sising seluar lah, sising tangan baju, sising seluar, makna kata sungguh sekali lagi, Insya Allah. Semoga-moga deh hari ni esok cukup lah yang kita jemlah mata-mata yang kita nak saat ni tu. InsyaAllah cukup. Tu dia. Maka kecedengan kita saat ni tu ialah, tu dia deh, kecedengan kita saat ni tu cukup insyaAllah. Deh mula kita agak kata 2 juta tu cukup. Maka kena tambah lagi 200 ribu lagi insyaAllah. Mana kita kena gunakan perbelanjaan kita ni 2,200,000 insyaAllah. Maka sudahlah. Gapo? Bina air kita pondok. Terima kasih Kak Ni. Allah, Kak Ni kelik gelak deh. Ngorek tengah jalan dah Kak Ni tu. Alhamdulillah. Deh, hampir-hampir 13,000 kat ni dah, kat ni wang hari kemarin tu. Alhamdulillah dengan sokongi daripada kaum ibu dan juga bapak dikenal dengan FC semua ni, semoga-moganya tak disia-siakan oleh Allah. Inna allaha la yudhi'u ajra, ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan balasan bagi orang buat baik. InsyaAllah kita buat baik, mudah-mudahan kerana Allah kita tu, Allah tidak mensia-siakan. Muhsin ni maknanya orang buat baik. Lillazina ahsanu alhusna wa ziyadah. Tuhan mengatakan bagi orang buat baik balasan baik, mana aljannah, syurga. Itu dia. Rabbana atina fid dunya hasanah ay al-ilma wal ibadah wa fil akhirah hasanah ay al-jannah. Allah, ulama tafsir Hasan tafsir lagu tu. Orang dia berdoa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gapo hasanah? Ay al-ilma wal ibadah. Kebaikan dunia Tuhan beri ilmu dan ibadah. Doa ni kena ingat belaka. Tak ingat doa ni siap aku. Tak bertuah lah orang tak ingat doa pendek. Hak pendek tapi meliputi. Tak ingat doa ni mai dai. Tong ingat. Tong ingat nah. Bagus. Ya, terima kasih. Semua yang sudah masuk mari dah, kita tolong share lah. Tolong pakat share, pakat sebar lah klip kita ni, semoga-moga dapat peringatan semua. Mana kapah kita yang daripada Pongstar ni, saya kena terima kasih lagi tu kepada Kak Dah kita, Kak Pah.
deh kat pah ni dak. Ya. Ya khidmat pasir kemarin. Allah kejut kita. Dua ti apa ya panggil apa? Bukit trailer. Puang Allah. Dua ti puang. Dua ti ya puang tu ke. Masya-Allah. Inilah orang panggil gerbekan harta jiwa raga ni Allah. Ya tu hebui sungguh dek, masya-Allah sungguh. Dengan sebab kita faham agama ni dak beta. Ya boleh kita buat. Benda yang tak boleh kita buat, buat boleh, masya-Allah. Tadi ni. Tak ada lagilah. Orang buat hari-hari pasir ke gapo dak. Sepuang tak ada lagi. Tapi kemarin ni alhamdulillah hari baik, masa baik, bulan baik. Deh kapah kita yang berada di Pongstar tu, dia buat kebaikannya ialah dengan melalui mari cuah depan ni sepuang Allah. Deh sepuang pasir dia. Ha, masya-Allah. Ha, terima kasih banyaklah. Semualah. Semua insya-Allah. Ha, tu dia deh, alhamdulillah. Gapo bedinya Suaimak? Oh, bedin kata Suaimak mak lekap bapa nak bapa. Insya-Allah. Ha deh, nama je kata pondok kita tu hak demo berlaku. Saya ni sebagai orang peracian sampan begitu. Gitu deh kat nan deh. Ha, sebagai pemula hari ni, saya ni sebagai orang peracian sampan hak demo berlaku. Tu dia deh. Lagu telah kita ketupai demo ni. Saya tupai beta ni. Dia. Demo nak tupai gapo kita? Tak ada sekarang buk ni dak. Kita tupai demo. Saya tupai demo. Tupai FC kita semua alhamdulillah. Deh, mana hari ni tu kalau tengoklah deh, kalau tengok dengan tenaga kita ramai-ramai ni pada hari ni je. Jadi hak kita nak hak cerak-ceraknya 131 hari ni. Naknya tu lah, insya-Allah. Tu dia ni 131 ni nak akak 1000. Akak 1000 senyak tu sebenarnya saya kira habis. Deh nama je dak kira hak 1000 dak. Bo sudah kare kita buat sampai ke hak sekok tu lah. Tu dia ni. Beri peringatan dulu pagi ni. Deh, bismillah. Allahu akbar. Bismillah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil berkat di pagi Ahad ni. Pagi Tuhan buat a'dha al-adamiyin. Tuhan buat a'dha, Tuhan buat anggota adamiyin. Anggota anak Adam. Tuhan buat pada hari Ahad bini weh. Allah buat a'dha al-adamiyin pada hari Ahad. Hari ni dia siapa ingin rasa nak nak beri sumbangan, nak beri sokongi untuk kita membangunkan pondok kita ni deh. Hari ni insya-Allah bekah lebih pada kemarin dua ganda insya-Allah. Di belakang saya tu cocok tu besi dia, besi hak demo tu. Bukan hak saya. Allah tadinya ni bukan hak saya. Saya ni buah ya. Saya ni peracian sampan. Kau dah tahu. Saya ni serupa dengan orang yang kecek Pak Keduri gitu. Semua boleh ke Tuan Keduri lah. Gitulah deh, insya-Allah. Maka munasabah dengan kita ambil jari kita gitu kepah pah 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 tu. Allahumma syhad. Allahumma syhad. Allahumma syhad. Minta Allah menjadi saksi di akhirat atas kerjasama tangan kita, mata kita, telinga kita duk cong mong kepada cong untuk nak tekel tu. Maka kerana semua tu menjadi saksi bagi kita semua di pada mahsyar masa kita nak timbal amal isak, semua naik saksi habis sampai ke jari seputung. Yauma tashhadu alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Allah naik saksi habis, masya-Allah sungguh. Jari kita dok tekak ni
Dia lihat banci, lihat apa semua tu akan jadi saksi semua di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ni saya minta ginilah, orang yang mampu 1,000 boh kosong 3 uti, orang mampu 10,000 boh kosong 4 uti, orang mampu sekup tak usah boh kosong, boh sekup je supaya kita naik saksi di akhirat esok insyaAllah. Ni orang umar 105 ni, 150. Alhamdulillah. Sekarang belum pada kita gapo lagi 43 orang dah ni. 43 orang dah orang yang beri sokong ni pagi ni. 43 orang ni min ahli jannah. InsyaAllah. Setengah daripada ahli syurga. Mereka sokong. Mereka sokong buat baik di pagi ni. Tuhan kata al-husna lillazina ahsanul husna. Orang yang buat baik Tuhan balas baik. Mana? Al-husna syurga Allah. Amin. Nak syurga ya. Nak redha dengan syurga. Baik. Kita pergi kepada gapo saat ni? Pergi kepada orang baca kulhu lepas mai. Jaga nah hari ni kita nak we aidan ke gapo dia panggil supaya menjadi amalan khas untuk kita. Jangan tinggal, jangan tinggal dia panggil gapo dah. Benda kicauat hak kita ambil so. Ada semacam mana Bilal semaya sunat wuduk. Semacam mana kita ni nak ambil gapo ni betan. Nak ambil gapo kita we boleh so je. Dia masuk bulan baru, tahun baru ni aku ni so amalku tak tinggal gapo so tu. Dia tu. Sabit kalau kita berasa kata payah ambil so. Mana aku ni nak selawat kepada Nabi 11 kali lepas mayat. Semua. Lepas zuhur 11, lepas asar 11, lepas maghrib 11, lepas isya 11, lepas subuh 11. Bagi orang tu mampu lagu tu bagi orang tu. Itu dia ni. Bagi orang tu, bagi orang tu. Tapi hak saya minta hari ni kul huwallah 11. Kul huwallah 11 kali ni jangan tinggal. Masya-Allah. Jangan tinggal, jangan tinggal. Hei, dia gini, ni kitab depan saya ni. Aujaballahu lahu ridwana wa maghfirata. Pada hak ni je kalau tengok gitu. Aujaballahu lahu ridwana wa maghfirata. Mewajibkan Allah baginya redonyo dan ampunnya kepada orang baca kulhu 11 kali lepas mayat. Tanda we. Tanda, tanda orang baca kulhu tanda. Bukan tanda gapo dak. Tanda gini, tandanya siapa dapat baca kulhu Allah 11 kali lepas mayat, mewajib Allah bagi orang tu ridwan redonyo ampunnya. Apa nak gapo lagi? Nak gapo lagi? Hei, nak gapo lagi? Cuba jawab gak. Nak gapo lagi? Apa orang tua dah kata ke anak dia tu lah. Mu ni gak, nak gapo lagi? Aku bui belako dah. Bui belako dah. Harta pun bui dah. Bini pun bini dah. Umoh ada dah. Kereta ada dah. Kebun bagi siap belako dah. Nak gapo lagi Allah? Lapar tu tu. Lapar kita biasa duk dengar tu. Deh. Maka bila kita baca hak ni, Allah mewajibkan bagi kita syurga. Nak gapo lagi? Tu dia deh. Tapi orang ahli syurga ni dia teleng. Dia panggil teleng, tak leng, teleng ke apa dia panggil? Teleng kan? Bila Tuhan kata, aku nak bui kepadamu satu perkara lagi. Wahai ahli syurga, aku nak bagi kepadamu ni satu lagi. Satu nikmat lagi, satu kelebihan lagi.
Jawab di ahli syurga kata, ya Allah, gapo lagi mu nak bui kepada aku? Mu nak bui kepada aku gapo lagi, hey Allah? Mana aku cukup lengkap. Itu dia. Dengan makan sedap, minum sedap 70 rasa. Satu ide 70 mata, satu mata 70 rasa. Nak gapo lagi, hey Allah, mu nak wi gapo lagi? Allah, ahli syurga teleng. Teleng kan? Ada lagi. Ho, ada lagi. Masya-Allah. Gapo lagi, hey Allah? Ha, nah kita minta tanda nah. Takut lupa. Okey, on bagi 1000 ni. Nanti kita doa sebentar lagi. Insya-Allah 1000 rahmat boleh kepada orang on 1000 hingga sampai skop sampai 1000 insya-Allah. Ha, tu dia leh. Nak tengok kosong 3 hati hari ni. Ada 4 hati. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samii'un 'aliim. Nak tengok kosong 4 hati. Ha, doa-doa sikit. Mana-mana orang okay, berkat-berkat weh. Mana beta kita berkat-berkat, tolong doa sikit beta weh. Allah nak tengok kosong 4 hati, kosong 3 mari dah. Alhamdulillah. Amin. Ya rabbal alamin. Bagus. Tengok. Bila ahli syurga kata lagu tu dak, jawab payah dak. Gapo lagi, hey Allah, mu nak bui gapo lagi? Ya orang kita ya kecek gitu sungguh bila kata su'yak dah. Dia. Su'yak dah gapo lagi? Ya Allah, gapo lagi? Tu dia. Ha ni ya orang okay, 500 ni. Allah deh, minta 500 lagi boh jadi sebagi. Ha, seorang lagi 500, seorang lagi. Ha, bagus. Tiba-tiba tu hai jawab. Allah jawab kata, hai, redha aku kepada kamu semua. Radhi tu, mana redha lah aku kepada mung semua, hai ahli syurga. Jadi nak royak kata, gapo betan? Nak royak kata, redha Allah dengan syurga, besar redha lagi. Besar redha lagi dengan syurga. Kita nak kecek bak syurga. Dia 10 kali kita kecek bak syurga ni, tak ada kecek lagi bak redha. Itu dia dia. Mana? 10 kali syurga, 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 syurga. Berapa kali kita kecek bak redha? Dia kita nak kamnuan tengok tu, dia panggil tak banyak. Tak banyak kita kecek bak redha, kita pergi kepada bak syurga. Kam, dia panggil. Itu dia. Padahalnya kalau kita kira kata syurga Allah dengan redha Allah, mana lebih? Mana lebih? Cuba jawab, redha Allah dengan syurga Allah, mana lebih? Oh, panggil tak dengar tu. Panggil tak dengar tu. Kat ni tu, dua tu. Redha Allah, syurga Allah. Kau nak tanda sudah. Okey, umur 300 ni. Alhamdulillah. Ha, tengok. Redha Allah ni besar lagi lah. Itu dia. Syurga ni makhluk. Makhluk syurga ni. Sabit jangan terlupa redha. Jangan terlupa kepada redha. Sebab syurga ni makhluk. Itu dia. Ya kadang-kadang tak ada nak kira pada, tak ada nak kira. Duk munggi kepada syurga, terlupa kepada redha. Ingat molek. Takut terlupa kita kena tanda lah. Kena tanda lah. Mana? Redha dengan syurga. Hak nombor satu, redha lah. Nombor dua, syurga lah. Lah lah kau. Masya-Allah, terjadi deh. Bagus. Terjadi tanda molek. Terjadi deh. Nombor satu, redha. Nombor dua, syurga. Terjadi. Terjadi habis. Mana kita tanda di mana tu? Besok dia koyak sama-sama, tapi gitulah. Ahli syurga ya puji Allah
pada 2, 3, 4, 5 tepat dia puji Allah. Ha, kita biasa dia royak semua dah. Ha, tapi dia gada-gada lupa lagi. Ha, terdia lah. Semoga-moganya hak kita royak dah saat ni tu. Ha, pakai ingat lah. Pakai ingat belakang insyaAllah. Ha, terdia tak? Habis takat tu. Ya, kalau kita nak, bukan nak belakang kalu pun, nak semualah. Nak kepada redha Allah. Ha, kereda ya Allah, semua kita berhajat. Ha, kalau gitu usaha. Usaha supaya kita dapat redha Allah. Ha, itu dia. Ahli syurga telenglah. Gapo lagi ya Allah munawi gapo laginya? Aku cukup dah ni. Oh, ada lagi. Ada lagi, masya-Allah sungguh. Ha, itu dia deh. Sebab tu kita doanya ha, supaya Allah Ta'ala bui kepada kita ni apa yang dia bui kepada Rasul dia. Ha, Nabi dia, Rasul dia. Minta lagu tu. Ha, minta dia bui kita ni supaya dia bui kepada Rasul dia, Nabi dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ha, tu dia nah. Ha, itulah ha, makna kata orang yang baca Qul Huwallah 11 kali lepas semaya ni Tuhan bagi kepada orang tunya redonyo dan ampunnyo. Ha, redonyo ampun. Ha, tu hak besar ni. Ha, tu dia ni. Habis takat tu. Redonyo ampunnyo. Hak saya kata gapo saat ni? Hak saya kata jangan tinggal baca Qul Hu saat ni lepas maya tak? Yang keduanya nak membanyakkan baca Qul Hu. Nak buatlah mana kat ayah kita? We boleh membanyak baca Qul Hu Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nak membanyakkan baca Qul Huwallah. Nak buatlah mana? Itu dia. Nak membanyakkan baca Qul Huwallah. Itu nak buatlah mana? Sebab kita terikat dengan sejarah. Terikat dengan sejarah siapa? Sejarah siapa dah? Muawiyah bin Muawiyah. Apa nama Muawiyah? Anak pun nama Muawiyah. Ha, ni orang Madinah, orang di Madinah. Ha, dia satu kali Anas royak. Anas kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk. Ha, aku ni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Ha, Tabuk ni orang-orang pergi ke Mekah Madinah ya tahu. Ha, tak syekh dia buat pergi jalan di Tabuk. Ha, dia. Ha, orang umrah boleh ke dia gilah. Ha, di kawasan Tabuk. Ha, pergi Tabuk gapo. Ha, tu dia. Kemudian duk tak duk dah. Lepas tu tala'at fa tala'atish syamsu baydha'a. Naik matahari hari tu cuaca berdoah, sinar berdoah, cerah berdoah, cuaca berdoah, masya-Allah. Matahari pada hari tu cuaca berdoah, sangat cerah berdoah hari tu. Ha, tu dia. Bila cerah berdoah saat ni tu peliklah we. Ha, supaya ni pelik juga. Jo'ong panah. Jo'ong tapi panah. Ha, lah ana orang duduk di Malaysia. Kak Nuru yang berada di Malaysia berasa kepelik ke juga ni. Nampak jo'ong tapi panah. Ha, tapi tak ada bosan dah kita ni. Kau sehari kau pelik, kau sehari kau pelik. Kau sehari, kau pelik. Tak ada bosan lah.
kau pelik mah tak ada. Itu dia. Kau sehari, kau pelik. Itu dia nah. Kau sehari, kau pelik. Ya, babo. Ha, Muhammad Ghazali. Duduk di Malaysia, no tak? Terima kasih, weh. Muhammad Ghazali. Ha, dia telefon mari dah. Alhamdulillah. Ha, jadi sibuk sikit Muhammad Ghazali. Sibuk sikit saya ni. Ha, maaf tu kalau telefon tidak akak ke apa tu, maaf weh. Oleh kerana duk sibuk, duk sibuk, duk kaluk, dia panggil kaluk sini. Orang sana panggil gapo sibuk eh, bedding. Ha, jadi molek dia orang Malaysia mari ziarah gati. Orang Malaysia cuba kalau ada masa mari ziarah gati. Ha, tu dia deh. Sebagai saksi belaka tu. Sebagai saksi di akhirat. Amin. Ha, tu dia dak oleh yang demikian. Tak kala tu naik matahari tu baydak cerah jilah. Cerah. Eh, ya cerah ni pun kadang-kadang orang panggil gapo. Ha, ada. Sibuk tu. Ha, ya. Gaduh. Ya, sibuk gaduh. Bila naik matahari tu nampak sinar tu pelik. Pelik siapa kepada? Lam ara laha syu'a'un wa nur. Baginya ada syu'a', cuaca dia, cuaca cerah. Allah, matahari ni pelik juga. Sinar pelik, cerah pelik. Wa ja'ala syamsa diya wal qamara fihinna nura. Orang Arab dia ada beza. Cerah matahari, diya. Cerah bulan, nur nama dia. Cerah bulan, nurun. Cerah matahari, diya. Ah, tu dia naik matahari tu syu'a'un wa nurun. Allah lam araha fi ma madha. Tak pernah anah tengok. Anah kata saya tak pernah tengok ni matahari ni juganya. Tak pernah aku tengok matahari ni cerah semacam ni. Jerilah macam ni, cerah semacam ni tak pernah tengok. Fi ma madha. Tala'at qattu kazalik, mana gitu. Ah, tu dia deh. Jadi makna ke Nabi kena jawab. Oh, susah juga Nabi pun. Bila ada muskil, bila ada gapo, dia kena jawab. Sebab sahabat tanya, anah ni, sahabat dia lagi. Oh, fa'ata Jibril faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, tu dia. Ya Jibril, ma li arasyamsa tala'at baydha'a bi syu'a'in lam araha tala'at kazalika fi ma maddaqat. Bahasa Jawi kata, hey Jibril, apakah ini hari? Hari gapo kebesaran gitu lalu ni? Aku tak pernah tengok matahari naik semacam ni, cerah semacam ni, jerilah macam ni, nur macam ni. Allah, gapo hari ni, gapo berlaku hari ni. Ha, supaya tempat kita kapal di atas langit ni lah. Ha, ada terbang lagi, terbang mari lalu kat tatah perabung kita ni. Oh, jaga tidur-tidur. Gapo hari ni ni? Allah. Ha, tu dia dia. Gapo hari ni? Tu dia. Maka Nabi tanyalah Jibril, gapo dia? Ha, cuba kita perhati. Cuba kita perhati tengok. Matahari merah waktu nak jatuh, nak raik tu bukan biasa tu. Kita kata, biasa orang kata panah berkali. Aidak. Panah tak panah pun, panah tu panah lah. Tapi raik matahari tu, merah matahari tu alamat ke apa? Bila matahari tu nak raik di waktu petang tu, merah matahari tu gapoi. Ha, siapa jawab kena betul. Jawab betul cerak kena. Itu dia. Ha, cuba tengah jawab sikit. Ambil wala. Kau wala nak sak neng nati. Wala nak sak neng nati. Bila matahari merah waktu nak raik tu. Merah pelik tu. Merah nyala. Allah. Merah biasa tak apa. Wiu merah tu comel je baru. Pasal merah bukan biasa ni. Alamat gapoi. Haa, bangga-bangga. Ha, banyak-banyak. Ha, alamat gapo? Hai. Ha, dia jawab kenapa tu?
Orang tu jawab, kena betul. Saya nak tengok ni. Saya nak tengok orang jawab betul. Waktu lah kena. Ha, jawab betul. Orang tu lah kena. Ha, jawab. Kun awlim siya ciwit. Orang alim siya ciwit. Gitu. Itu dia. Jawabnya betul. Terlalu panas. Muhammad Ghazali kata lalu panas. Allah, Muhammad Ghazali jawab betul-betul sungguh ya. Sampai potari merah, merah nyala tu. Terlalu panas. Mimilah betul kedua kali kita. Ni, hak kita nak sangat-sangatnya kun alim. Sia ciwit, tapi Muhammad Ghazali baca tak leh tu. Kun alim. Sia ciwit. Pahadak Muhammad Ghazali. Ya dek Malaysia tu. Ha, kalau orang Malaysia ambil perhatian, ya reti bahasa Thai. Kun alim. Mana orang alim. Sia ciwit. Sudah meninggal dunia dah. Orang alim sudah meninggal dunia dah. Itu menunjukkan katanya, gapo merah dia tu. Matahari teriak. Matahari menangis, sebutlah kitab ulama. Matahari menangis teriak supaya kita tak teriak ni lah. Merah nyala mata. Gano nampak merah nyala mata muja. Oh, menangis teriak dengan sebab kedatangnya ujian, ujian, ujian. Orang mari tawar dah 3 juta durian. Orang mari tawar dah durian 3 juta. Masya-Allah. Ni mari ribut tu tak bui dak nak 3 juta 200. Orang beli kata ginilah pakai sekat tu jadi ha sekat 3 juta jadi ha. Loh nak lagi tali-tali sekat tu tali-tali nak 3 juta 2. Tu hai hatakan rih. Allah hatakan angin tu mari. Ha tu dia. Wahubat 3 juta hantar angin prum mari anginnya. Habis. Habis. Allah habis. Tak ada tinggal sebutih habuk. Habis ni bokeh habis angin mari. Masya-Allah teriaknya tu eh. Wapo aku tak bui orang dak nak 3 juta aku tak bui wapo aku dak kerah mana? Balah orang tu. Balah dengan isteri. Ha aku dak kata dah. Aku dak kata dah balah oh. Ada balah orang tu. Boleh wui dah 3 juta kita ni hayat hayun tak biasa tengok duit 3 juta. Tapi dia boleh tahun ni 3 juta lebih. Ah ha, tak bui tak jang tak bui. Ha, balah dua orang tu. Ha, tu dia. Habis, tak ambil no. Ha, bini pula dah pohon. Masya Allah. Tu dia ni. Ha, ni lah. Allah hatta mari, angin. Bih, teriak lah. Teriak siapa ke merah mata. Begitulah banding kohor-kohor katanya. Bila matahari tu merah, waktu nak jatuh, nak merah berdoa tu. Merah biasa tak apa. Merah pit pukati. Itu menanda katanya orang alim sudah meninggal. Sebab mati orang alim zulmah pada agama. Ha, sebab itulah. Sebab itulah kena kecek masalah bab ni. Bab ilmu kita kena bercakap, tak ada ilmu kita nak pergi tak boleh. Sokonglah. Sokonglah. Sokonglah kepada ilmu semua. Alhamdulillah. Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, man ra'a annal guduwa ila talabil ilmi laysa bijihad faqad naqasa fi ra'yih wa aqlih. Intaha ihya. Itu dia. Ha ha, cuba dengar, cuba dengar perkataan bagi Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda kata, siapa yang nampak, siapa yang fikir, siapa yang hindui, katanya ha, tu dia. Apa dia panggil? Mai hinduai. Ha, gitu. Annal guduwa ila talabil ilmi. Ha, tu dia. Orang pergi kepada mengaji ilmu ni. Orang pergi kepada ilmu ni. Orang mengaji ilmu ni berpagi-pagi kepada mengaji ilmu. Agama. Ilmu agama.
Siapa yang lagi pandai kata, orang berpagi-pagi kepada mengaji ilmu ni, laisa bijihad. Bukan jihad. Siapa yang Hindu lagu tu, bukan jihad. Itu dia. Tak apalah hak kita duk dengar ni. Walau kata bukan mengaji pun, kita gigot tu. Kita kau dah dengar ya. Mengaji ya. Ni, supaya kita duk buat pondok. Buat pondok, orang mari duduk sini pakat mengaji hati-hati. Mengaji tu. Siapa masa mengaji. Bukan makan gaji. Hanya mengaji. Tu dia. Mengaji. Bawa surat, bawa kitab, sila lenik. Pakat kodok sepanjang ahli supoh. Supoh dengan masa Nabi hari tu, ahli supoh. Duk di kawasan keliling Madinah tu penuh. Banyak ratus tu. Di kalangan sahabat di zaman tu. Pakat kau duk beripung di situ. Allah. Ni. Duk beripung situ. Beripung di penuh di kawasan Masjid Nabawi. InsyaAllah kita boleh tiru. Itu dia. Nak doa lagu ni. Doa lagu ni. Ya Allah. Orang yang sokong buat pondok di hari ini, mintalah akan permasukkanlah mereka itu di dalam gulungi ahli supoh. Ahli supoh yang diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semua dapat radhiyallahu ta'ala anhum ahli supoh ni. Kita ni mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Semacam mana Allah redha kepada ahli supah. Harapan lagu tu. Harapan lagu tu keadaan ni. InsyaAllah. Orang dapat sokong ni semua ni. Orang beri sokong ni semua ni. Mudah-mudahan. Kita doa dengan Allah. Semoga-moga Allah redha kepada kita. Semacam mana Allah redha kepada ahli supah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong amin katik. Akik tangan weh. Akak tangan we tinggi we nampak lubang ketiak gitu. Bila saya doa di sini, deh kaum ibu dan bapa dah dengar di rumah, akak tangan mudah-mudahan masuk lock. Deh jingpah meu masuk. Allah. Neng pratu tasun. Deh masuk. Wela nak habis dah. Main gi masuk. Oh benar. Dah main temale tak masuk, jing tak masuk, main berkat masuk. Allah. Ha tu dia. Doa weh. Orang berkat-berkat tu akik tangan sikit. Tadi yang mudah-mudah Tuhan masukkan kita dalam puak tu nak katakan. Puak ahli supah ni radhiyallahu anhum, kita ni tak tahu tengah tepi lagi ni. Tapi wangwa harapan kita duk situ. Tak leh ya kena harap tinggilah. Oho ya kena harap, tak leh. Tengok kita ada buat pepatah sama. Deh saya sendiri pun ada sama. Bangti kita mi tho. Mi bang tho dia panggil sebab kita hamba dhaif. Bila kita hamba dhaif, ia ada sangat mi tho te ya tho dit kat. Itu dia. Bangti kita ada tho tapi ya tho. Me te kau dia ya tho. Dengar telur. Tak rak berhenti. Berat kita tak. Berasa berat. Taknya. Tak rak berhenti. Tapi jangan hundur. Ni kerja agama lagu tu bahasa dia. Sahabat Nabi ni tak. Siapa ke macam-macam lah. Sahabat Nabi. Kita ambil slogan hak Nabi. Slogan. Prajah hak Nabi. Kita ambil. Nabi kata sekiranya ahli Mekah ambil matahari tak sebelah kananku ni. Ambil bulan tak sebelah kiri aku ni. Syarat mereka suruh aku berhenti agama. Kerja agama. Aku tak berhenti. Ambil matahari tak dek kanan. Bulan tak dek kiri pun. Kalau mereka kata berhenti. Aku tak berhenti. Ya sedap. Sedap orang. Orang kerja agama tak ada gaji sedap. Ya bahasa kerja agama ada gaji ni masalah. Bawa dia mengkurang gaji mula malah lah. Mula dah we
500, pawi 200. Tambah eh. Tak cukup makan. Ni tu baik lapar tu. Masya Allah. Jangan-jangan. Dia saya tak saya gaji. Saya tak boleh gaji. Tak saya gaji. Dia. Bapa, tak ada sikit gaji. Mata kau. Sibuk kau sikit. Nuh, kita gaji Allah. Gaji Allah seni. Seni gaji Allah. Maka gaji Allah seni. Tadi ada. Tadi ada. Mengaji satu masa Allah lebih kasih kepada aku daripada berdiri malam semalam. Tu tu hai gaji. Semaya semalam mai ni banyak. Semaya ni banyak semalam mai. Abu Darda kata, aku mengajikan satu masa Allah lebih kasih kepada aku daripada qiyam lailah. Berdiri semalam mai. Ambil je pukul ni, teng pukul ni sok. Berdiri semalam mai. Naik raih matahari, naik fajar gitu. Berdiri semalam mai ni lebih baik, lebih kasih kepada akunya daripada qiyam apa? Mengaji satu masa Allah. La an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailah. Qiyam satu malam aku lebih kasih mengaji satu masa Allah. Buat kita semua, cuba kita pak yayam. Kod dan diri kita ni we ada perasaan es macam mana? Apa Abu Darda kata? Mengaji satu masa Allah. Pak kita nak ngaji ni banyak masalah. Masalah ni siapa? Masalah ni tu, dah pehek. Masalah ni dah pehek. Kadang-kadang kita semaya tak pehek. Semaya tapi tak pehek. Gapa wajah tu, tak tahu. Gapa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tak tahu. Gapa attahiyya, tak tahu. Gapa Allahumma dini, tak tahu. Ada? Ada orang semaya tak reti semaya belana. Orang semaya tak reti semaya, belana, belamak. Ada. Ada tak gitu kat ni? Orang semaya tak reti semaya. Ada, ada wasa-wasa dah. Orang semaya tak reti semaya. Itu dia. Wajah tu dengan Allahumma ba'id. Mana doa iftitah? Kadang-kadang orang tak tahu lagi. Hak mana doa iftitah wajah tu ke Allahumma ba'id. Maka ulama kata, wajah tu dia panggil sana'un. Allahumma ba'id dia panggil du'a'un. Itu dia. Mikah. Ada ngerti tiga ni? Ada, ada. Orang semaya tak tahu semaya ada. Tapi tu Abu Darda kata, aku mengaji satu masa Allah. Mana aku pahal lah. Mengaji satu masa Allah lebih kasih kepada aku daripada qiyam berdiri semalam ni. Kemain tu. Bukan mudah berdiri semalam ni. Oi, bukan mudah. Tapi aku kasih mengaji lagi daripada ibadat semalam ni. Sebab kadar ibadat kita tak tahu kali. Dengan sebab mengaji baru kena ibadat. Belum mengaji tak tahu ibadat. Sebab tu kita cuba buat slogan. Ambil slogan dia. Slogan bagi bagi apa Abu Zar Abu Darda. Tu dia dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kata, "Mautu alfi abidin qaimil lail shaimin nahar ahwanu min mauti alim basirin bihalalillahi wa harami." Oho. Kalau tengok sini enggak siap kita. Siap kita. Sayyidina Umar kata, mati 1,000 orang abid. Mautu alfi abid. Mati 1,000 orang abid. Orang abid ni orang lah. Anyway. Waktu malam dia semaya sunat sampai ceroh. Waktu siang hari dia poso. Tadi. Tu amalan orang abid. Poso, semaya malam, poso siye. Semaya malam, poso siye. 1,000 orang abid. Oho. 1,000 orang abid ni, qaimil lail shaimin nahar. Ada kita ayat dah sebut. Apa dia panggil? Berdiri semaya di waktu malam, siam waktu nahar. Waktu siang, mereka siam. Waktu malam, mereka berqiam. 1,000 orang abid. Mati orang alim, mati 1,000 orang abid ni
lebih mudah daripada mati orang alim sore aja. Alim mana? Yasiru bihalalillah, bukan, basirin bihalalillah wa haram. Orang alim yang tahu sangat benda ni halal pada agama, benda ni haram pada agama, tak boleh, agama tak biarkan, agama tak benarnya, ini agama benar, ini agama tak benar. Dia tahu, orang alim. Orang alim hak tahu tu. Orang ni ya semaya puasa ya. Ha, siapa cerah sungguh? Siapa cerah sungguh? Ha, tu dia. Imam Syafi'i gi di rumah anak murid dia, Imam Ahmad Hanbal. Dia makan banyak, ha ya. Imam Syafi'i makan banyak. Lepas tu malam dia tidur. Ah, tu dia. Anak Imam Ahmad bin Hanbal ni orang Acria. Dia kata, ayah gano orang ni makan banyak. Lepas pula malam tidur. Orang ayah bangun semaya, dia tidur. Lepas dia makan banyak. Ah, bahasa dia ada, bahasa budak dia perhati. budak bukan budak. Ha, kok mana ayah? Bismillah. Ha, tu dia. Kalau perhati kita, malah perhati. Ha, deh. Babo chau ni yang un mai dai ka ha pan ba kwa. Cak FC Terengganu. Oh, terima kasih. Tak apa Kak Nur. Tak apa, tak apa. Deh. Dua orang ni hana on 5,000 ni dak. Ha, manakah nah kita? Ha, manakah nah? Ha, kak nah on mari tu ayat jelah. Saya nak tanda sebab orang ambil sapu tu saya tandalah. Ha, tu je deh manakah nah kita. Ha, apa dah? Sebab. Ha, kak nah ada dengar dak ni? Ha, kerana berdua bayar dia ni. Ha, kalau on mari dah 5,000, ha, dia kata 5,000 dua. Ha, minta tolong, ha, hatta chat mari ataupun halo mari lah. Ha, saya nak tanda. Ya, terima kasih pada Kak Nurul kita yang berada di Malaysia. Ha, dia kata ada lagi 5,000 kuah. Cak FC Terengganu. Ya, terima kasih. Ha, terima kasih dah. Ha, maka mudah-mudah. Mudah-mudah saya nak umar kata tu tak? Allah sabit itulah mati orang alim sore ni, mati 1,000 orang abid lebih mudah daripada mati orang alim hak reti fiqh tu lah. Hak reti fiqh basirin bihalali wa harami, bihalalillahi wa harami, benar halal pun dia tahu, benar haram pun dia tahu. Ha, apa yang duk mari ni? Mana mari di demo ni? Mari di demo ni duk royak hukum halal haram. Ha, sabit tu iblis dia takut. Iblis dia takut orang alim tidur lagi pada orang abid duk buat ibadat. Bukan biasa. 100 orang punya jam lagi. 100 orang abid. Demo ni duk semaya puasa ni. Ya jahil, ya tak ada reti mana. Ni orang alim duk tidur. Orang abid duk semaya. Orang abid dia buat ibadat. Orang alim duduk tidur. Dia takut duduk tidur ni. Daripada orang duduk ibadat. Sebab orang ibadat dia mudah ya. Lebih lagi dunia Allah ni hebat lagi. Ha, syaitan masuk sultan. Ya, ya, haru sultan ya. Lumak laik bih. Lumak laik berat syaitan ni. Pandai dia. Itu dia. Oh, tak ada. Tak ada. Kim dia tak ada. Liam dia kita tak ada. Liam bagi... Ha, iblis liam bagi syaitan kita tak ada. Ha, sabit kena ada betul. A'udzu billahi samii'il basir minasyaitonir rajim. Liam dia tu tak ada sangat. Ha, dengan kita rung la ni eh pekepuk kat mah. Tu pekepuk dia. Krup krup ni gamamuh dia. Hmm. Tak khabar, tak khabar. Oh, tu dia deh. Ha, lagu itulah. Ha, begitulah. Ha, tu dia. Ha, maka tiba-tibanya gi kepada cerita kulhu tadi. Tak kala Jibril tu mari, Nabi tanyalah, ya Jibril, apa ni bagi aku ni, aku tengok matahari naik hari ni tak serupa dengan dulu.
tak serupa dengan kemarin, tak serupa dengan kemarin dulu. Gano cerah tak serupa dengan kemarin ni. Hei, hei, hei Jibril. Itu dia. Ha? Lah, jawab Jibril ya tahu. Faqala zalika. Hei, boleh matahari naik. Tak timbul cahaya pada hari ni ni. Cerah jirilah. Eh, tak timbul cahaya. Cahaya gini ni. Cahaya cerah tak serupa kemarin ni. Li'anna Mu'awiyata bin Mu'awiyah al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu tufiya bil Madinah al-yawma. Mu'awiyah mati pada hari ini. Mu'awiyah bin Mu'awiyah al-Laysi mati pada hari ini. Tufiya bil Madinah, diwafatkan pada hari ini di Madinah. Oh gitu, Masya Allah. Muawiyah mati pada hari ini. Bila Muawiyah mati pada hari ini, faba'asallahu sab'ina al-pamala yusalluna alaih. Itu dia. Maka Tuhan beri, Tuhan bakit, Tuhan utuskan, Allah utus 70,000. Tengok, sab'ina al-pamala, 70,000 malaikat yusalluna alaih. Duk selawat, duk minta ampun kepada Muawiyah. Ya kaedah dia, yusallun. Nisbah dengan malaikat, minta ampun. Inna allaha wa malaikatahu yusallu. Malaikat duk selawat kepada Muawiyah ni 70,000. Maka cerita ni bukan cerita Muawiyah saja. Apa? Yalah, mimilah berlaku di Muawiyah. Haa, orang panggil apa dah? Asbab dia tu berlaku di Muawiyah sungguh. Tapi ala ibrah tu umum. Pengajar dia boleh dengan cara umum. Jadi sekiranya kalau bukan Muawiyah ni, lagu ni kedok. Iyalah, bukan Muawiyah pun iyalah. Haa, tu dia eh. Haa, kalau gitu, sabit tu saya pesan kata gini, buat kita semua ni, kita membanyakkan baca kul huwallah. Sebab Quran ni, Quran kalau surat besar, dia panggil surat besar tak? Ya kadang kita baca tak pandai. Belagi kita orang tua-tua tak minat mana dengan Quran tu. Ha tadi. Ha. Ha, ya tetap pandai. Oh, dia mari di rumah dia. Bo, dia mari ambil air tawar kat mah. Kita suruh dia baca, tak pandai nak baca. Kul hu eh. Ha, kalau kul hu boleh. Ha, kalau kul hu je boleh. Cuma dia tak ada baca mengikut. Dia nak bui banyak. Jadi tak kala tu Nabi tanyalah, Nabi tanyalah Jibril, "Wa mimma zalika?" Sabik po Muawiyah mati kat mana? Orang lain mati juga hari ni. Hari ni bukan Muawiyah seorang mati. Hari ni orang lain mati juga. Kemarin ada orang mati. Kemarin dulu ada orang mati. Tapi matahari tak serupa ni. Oh, Nabi pun bijak cara-cara dia. Dia tanya Jibril. Ha, lalu tu. Qala, jawab di Jibril kata. Hai, hai Muhammad. Kan, ha, yuksiru kira'ata kul huwallahu ahad. Ana allai wa ana annahad wa fi mamsyah wa fi qiyamih wa qu'udih. Ha, tu dia. Oh, tu dia. Ha, tu dia. Kelebihan apa eh? Muawiyah dia membanyakkan baca kul hu. Malailah, siailah, tengah harilah, malailah, berjalailah, berdirilah, duduklah. Baca kul hu Allah. Orang membanyakkan baca kul huwallah. Ha, tu dia. Ha, habis. Ha, sebab itulah. Kita semua tu tiru. Kita semua tiru. Tiru mana? Tiru yang boleh tiru. Baca kul hu. Ingat belakang dah. Ada ke FC kita? Ada dah kamah FC kita ni? Tak pandai kul hu. Tak ingat kul hu ada eh? Tak ada. Sorry, habuk. Tak ada sehari habuk orang tak ingat kul huwallah. Semua orang ingat. Ha, oleh yang demikian, leh, insya-Allah lah. Kak Ayah kata insya-Allah, Kak Ayah ni jual bela-bela baca kul hu bela-bela.
kita tukar projek kita hodok-hodok tolak terosak je. Ha, ya ada kita pergi terosak dak tolak gi tolak mari dak. Ha, orang-orang muda gak dak tangilah. Camping juga telefon pun. Ha, sebab kita orang menego gapo ni ya, tak menego pun. Kita tak ada menego, tak leh tak terosak. Tak sutan mari tengok penuh dah merah. Kena bawa semua kita pun. Pas kita tak ada menego apa kali, tapi kena bawa lah. Kena bawa semua telefon dak sebab demo eh. Kita tak sutan kalau kita nak bawa demo tak tahu. Bawa kita tak tahu hal ha, tu dia patut timbo bawa semua payah. Ha, begitulah nak ayat katanya Muawiyah ni orang membanyakkan baca kuluhu mudah-mudah hai. Cerita ni ni bukan cerita Muawiyah kat ya dak ni. Ceritalah hak berlaku di Muawiyah tu ya mimillah. Tapi kita boleh tiru. Ha, Hindu kan nak gatik boleh. Ha, nak gatik boleh. Maknanya kita baca kuluhu banyaklah pada dia. Tapi hak saya besar ni sebelah ya. Lepas maya sebelah. Pas maya belah. Hak tu hak saya besar. Masya Allah deh. Habis. Ha, tak apa dah. Ha, maka. Deh, untuk pagi ni saya nak terima kasih dulu ni. Kepada semualah. Ha, semua FC, wala buka FC. Wala saya kenal tak kenal. Wala saya sebut tak sebut nama pun. Ha, saya kena ucap jutaan terima kasih semua ha, kepada deh ibu kita dan juga bapa kita semua ha, di atas sokongnya kita nak buat benda comel deh. Tuhan kata ta'awanu, hendaklah pakat tolong menolong ya. Alal birri, atas perkara yang baik, wat taqwa, dan perkara yang ketakwaan kita ni. Ha, kepada Allah Ta'ala kita ni dah pakat tolong-menolong insya-Allah ha deh akan berjaya dunia lebih-lebih lagi di akhirat lah. Ha, kapas kita mari dah aman lekah ha, nanti-nanti kapas dak nak ha gapo selawat hak kemarin deh dengan istighfar baca kedua tu kapas deh hak kapas nak dua karo mari kapas deh nanti kita live masuk dalam live kapas. Ha, tu dia dah astagfirullahalazim so, lepas tu selawat so. Ha, itu dua amalan ni untuk nak mema, apa kita nak gapo dia panggil kita nak nak gapo dia panggil nak tagih dia, nak pocok ataupun nak teh, nak kan supaya iman kita tak berdenyuk, tak beranyuk masa roh kita beranyuk. Roh kita beranyuk satu hari. Satu hari kita akan kembali kepada Allah. Ruh akan beranyuk. Tapi iman tak beranyuk. InsyaAllah iman kita tak berdenyuk. Kemahkum. Kemahkan. Mangkang. Aha. Bahasa Thai panggil mangkang. Mangkum. Kita panggil kemahkum. Itu dia. Allah. Itu dia deh. Ha, lepas mengorek tu. Kapas tu. Lepas pada semaya maghrib. Ha, kita baca astagfirullah. Allazi astagfirullahal azim pun tak apa. Astagfirullah pun tak apa. Astagfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la yamut wa atubu ilaih. Rabbighfirli 4 kali. Lepas tu iring dengan selawat. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli harfin jara bihil qalam. Ha ni 10 kali. Ha dia 10 kali dah. Terima kasih pada kaedah kita ha, yang berada di Khautum dia nah. Ha serong tu ha, dia wari deh banyak ribu jugaklah. Ha dengan usaha dia tu hampir-hampir dah. Ha, hampir-hampir 15 ribu dah dengan usaha dia ha, maka balasan ni saya tak kuasa nak membalas ha, mereka Allah subhanahu wa ta'ala jua yang membalaskan kepada beliau dan semualah kepada kaum ibu dan bapa yang dikasih isteri dan amin ha, maka terima kasih ha, untuk di pagi ni dah kalau mengikut dalam hak demo ulmari ni dah. Ha, saya nak laginya tak sampai dah. Ha, dia dah 128 kau mak tu lah. Ha, capu-capu dia.
Sebab dia kemarin 20 pun banyak, 100 pun orang banyak. Hak 1,000 ni baru 2 orang. Dua orang ada. Ada 500, 300, 200. Maka bolehlah. Siapa yang ingin berasa nak masuk lagi hari ni, merupakan hari tegap. Hari Ahad ni hari tegap. Tuhan buat langit bumi pada hari Ahad. Kita nak pergi tegak amalan kita, tekun amalan kita, tegap iman kita dengan melalui kita kerja benda lagu ni, maka bolehlah. Terjadi. Kita seru kepada orang-orang yang berhartawan, orang yang ada harta, toke-toke, duduk di mana sahaja, boleh. Terjadi. InsyaAllah kita doa supaya timbul kosong 10 utik, 3-4 utik pagi ni insyaAllah. Dengan sebab berkat doa kita ni, hari Ahad ni orang panggil berkat doa. Terjadi sahabat, hari ni pun molek, hari esok pun comel. Esok ni hari akad amalan, kita buat hari ni, esok diakadkan amalan kita, semoga-moga penuh dalam banci kita. Malaikat bawa tapi kena jaga 4-5 ni kara tu lah. 4-5 ni 7 kara kita nak royak sama-sama tu lah. Hak tu wajib kena jaga. Kalau tak jaga hak tu, dia panggil takut jadi ada wairah ke apa. Jangan ada ribah. Jangan ada aradad dunia. Jangan ada al-kibri. Jangan ada al-ujbi. Jangan ada al-hasadi. Jangan ada apa. Apa dia panggil tidak rahim. Tidak kesiang. Tak ada juga. Dan juga jangan ada apa rif'ah. Nak kepada kenama eh. Nak kejihaan. Nak kepada dungdang. Maka tak ada. Pak Limo Nekara ni kena kita proses setiap hari. Amalan kita, kita proses pada setiap hari deh. InsyaAllah. Kita jangan lupalah. InsyaAllah kita sama esok tak apa. Mengenai dengan pesan Imam Ghazali, juga doa-doa dia tu kita baca semua setiap hari, setiap masa. Lepas maya lah doa Imam Ghazali, insyaAllah kita nak usaha lah sedaya upaya. Adik-adik pelajar kita yang mari sini, saya nak usaha supaya adik-adik kita ingat doa yang dipesan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sekarang jangan mari lagi sebab ia tak berapa siap lagi. Jangan mari lagi lah. Ada orang mari dah, masya Allah. Dia mula tengok live berkali. Saya live kemarin ni bukan gapo tu. Cuma pakat tolong jadi saksi belaka. Deh, kita nak saksi banyak di akhirat. Dunia pun nak saksi dah. Dia kita buat benda gapo je nak saksi selalu. Dia nak rekam selalu. Apa kita nak pergi beli gapo? Naik pukam. Tengok orang nak beli kereta. Kalau bayar muka tak sampai 25% lah, dia nak rekam selalu. Naya pukam lah. Tak ada maidai. Nak rekam selalu. Maka di akhirat esok pun nak rekam kita. InsyaAllah. Maka untuk di pagi ni, saya rasanya cukuplah setakat ni dulu. Sebab kita nak jalan, nak lancarkan acara kita. Banyak lagi hari ni deh. A'udzubillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ
sahibatan wala walada wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemegahan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah pahala-pahala bacaan kami kepada beliau dan kepada semua anbiya mursalin, syuhada salihin, ulama al-amilin, ya Allah, dan juga amwatil muslimin wal muslimati ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah pahala bacaan kami semua kepada tok nenek kami sebelah ibu, ya Allah. Tok nenek ipsi kami sebelah ibu, ya Allah. Juga sebelah bapa, ya Allah. Sampai kepada Hawa, sampai kepada tok Adam, ya Allah. Dan kepada semualah amwatil muslimin wal muslimati ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepada kami semua, ya Allah, segala pintu-pintu kebaikan, pintu kebajikan, ya Allah, akan bukakanlah. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami semua akan ilmu. Nafqahu bihi awamiraka wa nawahika, supaya kami dapat faham, dapat reti akan suruhan Engkau, juga larangan Engkau, ya Allah. Banyak di kalengnya suruhan Engkau, banyak di kalengnya tegahan yang akan tegah kami ni, ya Allah. Kadang kami tak faham, banyak lagi kami tak faham, ya Allah. Apa suruhan kamu, apa larangan kamu, ya Allah. Oleh yang demikian, ilhamkanlah, capakkanlah kepada kami akan ilmu, ya Allah, supaya kami dapat pekohkan dengannya akan suruhan Kau, tegahan Kau, ya Allah. Dia akan rezekikanlah kami akan faham, kami dapat tahukan dengannya betapakah, macam manakah kami nak bermunajat akan di Kau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami nak munajat, kami nak berbisik dengan di Kau, ya Allah. Terpaksa kami kena ada ilmu. Bila kami tidak ada ilmu, macam mana kami nak berbisik-bisik dengan Engkau, ya Allah. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi, ya Allah, meliakanlah akan kami semua dengan nur faham, dengan faham yang diserupakan dengan nur. Bila kami faham agama Engkau, kami ada lampu di dalam sanubari kami, ya Allah. Boleh kami fahamkan akan apa sahaja. Kami dapat faham dengan nur faham.
dengan faham jadi serupa ke dengan nur. Wa akhrijna, dia akan mengeluarlah kami semua ya Allah min zulumatil wahmi, daripada kegelapan waham dan kegelapan jahil ya Allah. Al jahil dan waham diserupakan dengan gelap ya Allah. Maka jangan akan menggelaklah kami semua kok jalan agama akau. Gelak kok lain tak apa ya Allah. Gelak kok jalan agama, janganlah. Janganlah ya Allah di hari ini, walaupun di atas batas cerah, di atas batas cerah, tapi kebanyakan banyak lagi ya Allah akau tidak mencerahkan hati-hati mereka itu ya Allah. Walaupun di atas batas di hari ini program kerongkan semua tu nak mencerahkan batas, mimilah bagus ya Allah, tetapi hati kami semua ni sekiranya kalau cerah macam itu ya Allah, kami dapat nampak, kami dapat tahu, kami dapat amal ya Allah. Mintalah akan melampukan, mencerahkan hati kami semua sebagaimana akan mencerahkan dunia dengan matahari ya Allah. Allahumma nawwir qal qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Waftah alai waftah lana, dia akan buka ya Allah bagi kami semua akan abwa barahmati, akan segala pintu rahmat ya Allah, akan segala pintu rahmat wa abwa bal barakah, dan pintu keberkatan ya Allah. Berkat pada umur, berkat pada jasad, berkat pada tubuh ya Allah, berkat pada ilmu dan sebagainya. Wa abwaban nikmah, dan segala pintu nikmah, nikmah akan buka segala pintu rezeki ya Allah ya Tuhan kami. Di kalangan FC kami ni sekiranya rezeki mereka duduk langit, fa'anzilhu, akan turunkanlah. Dan sekiranya duduk di bumi lagi, rezeki kami dan mereka itu fa'akhrij, akan mengeluarkanlah. Wa in kana mu'siran, kalau pergi jadi payah rezeki ya Allah, akan berilah kemudahan. Dan jika haram, akan menyucikanlah. Jika jauh, akan mendekatkanlah ya Allah. Taufiklah pada kami semua ya Allah untuk kami dapat semaya duha 12 rekaat, daripada 2 ya Allah siapa 2 dapat 4, daripada 4 siapanya ni, daripada ni siapa 8, 8 siapa ke 10, 10 dapat 12 ya Allah, dengan izin daripada kamu, dengan izin kamu ya Allah, kami semua dapat semaya duha ya Allah 2, 4, ni 8, siapa 10, siapa 12. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala syukrik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.